adalah salah satu taman yang unik di kota Surabaya. Walaupun terletak di tengah kota, tepatnya di depan Gedung Gerahadi, Taman Matahari tetap terasa sejuk dan relatif agak tenang. Di sekitar area Taman Matahari terdapat cagar budaya Arca Joko Dolog. Siapa sih Joko Dolog itu? Untuk mengetahui info lengkapnya, mari kita lihat. Nah, sekarang kita sudah sampai di cagar budaya Arca Joko Dolog. Untuk mengetahui info lebih lanjut, mari kita masuk saja. Sejarah singkatnya Batu Joko Dolog ini, Joko Dolog adalah perwujudan acara tentang sejarah ya, Raja Sumatera yang terakhir. Dia cucu dari Kedese Samatunggolametung. Kedese Samatunggolametung punya turun Anusobati ya. Anusobati punya turun lagi Raja Sumi, sebenarnya Wisnuwardana. Wisnuwardana punya turun yaitu Kertanegara ini ya. Nah, Kertanegara punya turun putri-putri empat, yang pertama Tri Buwana, yang kedua Nalibrajuwita, yang ketiga Pratnaparamita, yang keempat Gayatri. Semuanya itu anak dari Kertanegara. Dari Arca Joko Dolog ini kan banyak ukiran-ukirannya ya Pak, apa ada makna tersendiri dari ukiran? Kalau ukiran ini menggambarkan bunga teratai. Bunga teratai itu memang zaman dulu lambangnya raja-raja zaman Majapahit ya. Ukiran yang terus itu yang diceritakan tentang apa Pak? Itu prasasti bahasa Sanskerta berupa lama ya. Nah, itu yang dikatakan tulisan Burari ya. Nah, sekarang kita sudah tahu gimana sih sejarahnya Joko Dolog, siapa Joko Dolog itu, dan sejarah berdirinya cagar budaya ini. Saya Nisa Aulia, beserta tim yang bertugas, pamit undur diri.